Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, ini jam 3 pagi ya. Alright, kita akan coba untuk mencari Salmon Shark. Ini jam 3:30 guys. Tadi gue setelah mencari Wolf Eel, masih tersisa temporary luck gue, dan gue gunakan untuk mencari Salmon Shark sekarang. Salmon Shark yang di Salmon Waters guys. Gua udah berkali-kali guys mencari di sini bulan ini dengan menggunakan standar bait ya. Tapi satu pun nggak ada gua temukan guys. Yang gua dapatkan hanyalah spinning skate dan blue lingcod guys. Sekarang target-target ikan langka di Alaska gua rasakan sangat susah dicari guys. Gua coba spot yang lagi satu guys ya. Spot ini adalah di bawah Ekuk Airport guys. Di sini gua sudah beberapa kali juga mencoba nggak dapet guys salmon sharknya. Dapatnya sama spinning skate blue lingcod yang bikin deg-degan. Nyari salmon shark aja gua deg-degan sekarang guys karena saking nggak dapet-dapetnya guys. Sudah beberapa hari ini guys gua nyari ya. Alah, ikan biasa terus ada ikan rare dan ternyata spinning skate dan blue lingcod. Kadang-kadang sleeper shark juga guys. Oke, gua habiskan dulu standar bait di sini. Alright, ada bayangan salmon shark ini. Sebenarnya mata gue udah berat kali nih guys. Right, oke. Paling ini spinning skate atau blue lingcod atau sleeper shark guys. Gue udah capek guys di prank mulu sama ikan-ikan ini guys ya. Tapi gue berharap ini salmon shark lah pastinya, apalagi ya. Right. My target is salmon shark, but I don't get it. It's been a few days, guys, almost 4 days. Still not get it yet in this month of June, guys. Bener kan, spinning skate yang naik, guys. Bener-bener ya. Nyari satu salmon shark saja butuh beberapa hari buat gua guys ya.
Right. Oh, okay. Apa ini? Apa ini? Jangan sampai spinny skate lagi ya dan blue lingcon. Slipper shark lagi kah? Come on. Nyari satu salmon shark saja. Berkali-kali nyobanya, guys. Gua mainnya pas sempet doang sih sebenarnya, jadinya tidak intens ya, nggak kayak kalian yang sehari penuh bisa main, guys ya. Right. What the heck? Guys, ganti hari, ini jam 4 pagi, guys. Anjing lah. Ya. Terjadi lagi sama gua, guys. Gua dapet ikan rare dan jam 4 pagi ganti hari. Ya, ya, gua baru aja tadi masuk map, guys. Goblok, goblok. Enggak apa aja itu tadi gua dapetnya spinning skate atau blue lingcod lah ya. Oke. Masih tersisa sedikit, guys, temporary luck gua. Gua coba masuk lagi. Menuju Alaska, guys. Nah, kita masuk sekali lagi. Kalau nggak dapet, ya udah, besok coba lagi ya. Kita molor abis ini, guys. Great day, come on, it's a great day, it's a new day, come on. Kita menuju ke spot yang tadi, guys ya. Cook Airport dulu, gua nggak pernah kesini, guys. Ini gara-gara perpindahan spot dari Salmon Shark yang sebenarnya mungkin mereka udah ada di sini dari dulu ya, tapi dipergampang sekarang katanya spawnnya. Tapi gue tetap aja susah nyarinya, guys. Bagaimana ini? Ada banyak ikan lewat. Apa ini dari standar bait tadi? Right. Oke. Wait. Kaca. Alah. Tadi gua udah lempar standar bait apa belum, guys? Gara-gara mata ngantuk ini, pikiran gua kosong, guys. Kita pakai standar bait sekarang lah ya. Oke. Okay. Alright. Alright, alright, lagi guys, akhirnya rare face lagi. Gua semangat gak semangat ini, guys. Gua udah capek kecewa, guys, naikin spinny skate. Jadi gua gak terlalu bergembira dulu lah ya. Kita naikin dulu ikannya, apakah yang gua dapatkan. Saking seringnya merasakan kekecewaan karena mendapat ikan tidak sesuai target, guys. Alaska ini emang banyak sekali pilihannya. Ah, kan bener, blue lingcod lagi, guys. Come on. Tadi udah di prank juga kan, pindah hari. Nggak di prank sih, emang gua aja nggak ngeliat jam tadi, guys ya, karena mata ngantuk. Siapa yang lihat jam, guys? Tinggal main-main aja ya kan. Oke. Okay. Right. Wait, tangan, sabar, tangan gue, tangan. Oke, okay. Ini banyak kali nyundulnya. Oke, okay. Oke, okay. Biasanya ini, guys, blue lingcod itu double kill, guys. Sudah kayak gini, guys ya. Ini karena temporary luck kita sudah menipis ya. Biasanya di ujung-ujung tipis gini banyak ikan rare yang muncul. Ini kayaknya ngaruh ya, guys ya. Ini sepertinya dari temporary luck yang gue pakai ini, guys. Right. Come on. Jeff Koi here. Oke, okay. Ini dia, guys. Apa ini? Come on. Anjing lah. Dikit lagi padahal. Guys. Alright, akhirnya goblok, salmon shark yang gue cari berhari-hari gue dapatkan di Cook Airport. Teman-teman yang nanya tempatnya gue kasih tahu dan mereka dapatnya duluan daripada gue, guys ya. Oke, okay, finally I got this salmon shark after
After a few days searching for this salmon shark in Ekuk Airport, salmon waters. Di bawah ini juga apa namanya guys, di bawah Ekuk Airport juga gue sempet nyari-nyari nggak dapet-dapet ya. Udah pakai standar bait, dapatnya banyakkan spinning skate dan blue lingcod sleeper shark lah. Oke, akhirnya sudah gue dapatkan target kita untuk video kali ini. Alright, tinggal tangkap-tangkapin aja bayangan-bayangan ikan yang muncul ini. Oke guys, back to the Marina Bay. Pagi yang cerah, mata yang ngantuk, kesuksesan menangkap salmon shark akhirnya untuk sharing pada kalian teman-teman gua di Creatures of the Deep. Gua sudah menangkap salmon shark di bulan Juni ya, dapat 745 koin, lumayan lah. Tapi gua nggak jual dulu ya, kita mau cek yang di akuarium, jangan-jangan lebih kecil. Ah, bintang 2 dia guys, gak mungkin, ini bintang 1 yang gue dapatkan. Let's go to the lockbox, kita cek. Ada gak di lockbox? Ada kayaknya. Ada 1 guys, bintang 2 guys, oke. Waktu bulan-bulan lalu itu gampang kali guys ketemu salmon shark. Gue mencari king salmon, dapetnya salmon shark mulu. Sekarang malah susah nih. Ini jual saja guys ya, salmon shark bintang 1 ini masih remaja ikannya guys. Oke, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini. Semoga kalian mendapatkan salmon shark lebih gampang lah, jauh daripada gua. Untuk season ini gua udah mencapai 80.000 poin akhirnya. Pertama kalinya guys ya gua menangkap semua monster di satu season. Iya kah? Iya kayaknya. Dan kurang nangkep sunfish di Alaska, bull shark, whale shark, white tip shark yang gue belum tangkap di Costa Rica. Dan gue ranking 9 di lokal Indonesia, di bawahnya Ronoazolak gue. Adi lumayan dia di atas sekarang guys. Dia kayaknya mengejar top global ya. Mudah-mudahan Adi bisa guys ya. Alright. Mungkin itu aja guys untuk video kali ini, dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye, and have a good game. See you guys.